Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya akan unboxing paket. Ini paket dari JNT. Ini isinya Samsung Note 10 LED. Saya ulangi ya, ini isinya Samsung Note 10 LED second. Ini saya belinya di Tokopedia second ya. Oh iya ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau tanya HP second atau semacamnya, barangkali ada yang cocok harganya, bisa WhatsApp atau komen di bawah. Sama buat teman-teman kalau nanya tentang dunia gadget atau semacamnya, intinya masih menyangkut dengan gadget, bisa komen atau WhatsApp, nomor ada di deskripsi. Sekarang langsung saja ya teman-teman, dibuka paketnya. Oke, ini dia Samsung Note 10 LED kondisi second. Sebentar ya, saya cek ini dapat casing. Casingnya cukup tebal. Ini dapat juga dapat glass sama kalau nggak salah anti gores kan. Ini gores buat kamera. Kemarin penjualnya bilang. Ya, ini dia ya. Anti gores atau TG saya lupa. Oke, ini saya masukin dulu. Ini casingnya cukup lembut. Ini kalau nggak tahu, ini kemarin penjualnya bilang ini casing orinya dari Samsung. Langsung ya beli di Samsung. Ya okelah, namanya juga dapat bonus ya, mau-mau aja. Ini dapat ya, ini TG-nya juga. Jadi bonusnya cukup oke, lumayan. Ini Samsung Note 10 LED warna hitam. Untuk variannya sih RAM-nya 8GB, memorinya 128GB. Kalau diibaratkan ya teman-teman, ini Samsung Note 10 LED itu versi Note 10 yang paling murah. Yang di kompres itu cuma body sama apa ya, saya lupa. Buat teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah. Sekarang saya buka dulu paketnya, ini dia ada masih isolasian. Oke, saya buka pelan-pelan. Oh iya ya, sekali lagi ya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP second atau ada yang baru juga ada, barangkali ada yang cocok bisa WhatsApp atau komen di bawah. Sama buat teman-teman kalau mau nyari ya, mas saya tanya tentang dunia gadget, bisa juga WhatsApp ya, nomor ada di deskripsi sama juga komen. Sekarang kita lihat isinya. Oke, ini fokus ke buku-bukunya, dapat ada semua. Saya cek dulu lagi, dapat casing bawaan. Ini yang casing bawaannya lentur sama tipis juga ya, lumayan juga. Ini nanti juga uniknya saya jual lagi, buat teman-teman kalau minat ya bisa komen di bawah. Untuk harganya nanti saya kasih tahu di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai selesai. Ini HP-nya ya teman-teman, Samsung Note 10 LED warna hitam. Ini bakarnya udah terpasang anti-gores. Saya lihat fisiknya samping, depannya udah terpasang tempered glass. Samping sisinya juga oke, mulus, bawahnya juga oke. Ini yang Note 10 LED masih dapat S Pen, sama masih ada colokan headset atau yang disebut biasanya di handphone jack 3,5 mm. Untuk yang versi Note 10 sama Note 10 Plus itu enggak ada jack audionya, jadi langsung debit atau colokan yang satu ya, tipe C. Oke, ini chargernya sama-sama dapat 25 watt. Yang Note 10 sama Note 10 Plus ini sama-sama dapat
25 watt, 25 watt. Ini juga chargernya tipe C, tipe C2C. Tapi sayangnya untuk yang headsetnya nggak dapat yang versi AKG. Soalnya saya pernah nyoba versi AKG itu soalnya oke banget. Ini cuma headset biasa, tapi nggak mempersalahkan. Sekarang saya cek ini kabelnya ya, masih ori bawaan warna hitam. Jadi chargernya 25 watt masih ori. Ini kabelnya masih ori juga ke colokan C2C. Oke, saya masukin lagi. Ini saya cari tusukan atau apa ya, cadangan tusukannya kok belum ketemu ya. Sebentar. Di mana ya? Sebentar ya teman-teman. Ini saya buka dulu. Mungkin yang di sini ya. Oh iya, di sini ya. Nah, ini dia ya, cadangan untuk colokan yang di SP-nya. Lumayan masih jadi, perlengkapannya ada semua lengkap. Dapat casing buat tambahan juga. Belakangnya udah anti gores. Depannya udah terpasang tempe glass. Jadi kurang apa lagi ya teman-teman. Jadi tinggal pakai aja, nggak usah beli apa-apa lagi. Tinggal pakai aja, pelindungan juga ada semua, anti gores, jadi aman. Ini sekarang saya tata dulu, sama sekali saya setting sebentar. Di ini saya percepat ya. Oke, sudah saya setting. Ini penampakan awalnya. Ini juga sudah saya pasang casing bonus tadi. Oke, saya tes kameranya dulu. Masih normal semua. Masih oke, masih normal semua. Tes ultrawide-nya. Itu aja sih untuk video kali ini. Maaf ya teman-teman jika banyak. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe ya, Rek.